Menyamar anggota UTK dan rompak pajak gadai, kisah geng M16. Ketua kumpulan ini mula mendekati pemimpin politik dan pegawai polis. Pernah satu ketika, selepas melakukan rompakan di waktu siang, ketua kumpulan ini hadir di majlis makan malam rasmi dan berlakon seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Itulah Sun Win Cheng, atau dikenali dalam dunia jenayah sebagai Sunny Chai, ketua kumpulan geng M16. Ikuti kupasan selanjutnya. Sunny Chai dan kumpulannya pernah melakukan rompakan sebuah bank di ibu negara. Bank of Tokyo menjadi sasaran kumpulan ini pada tahun 1985. Pada waktu itu, kumpulannya hanya dianggotai oleh Yu Yao dan Chang Kyu-yin. Selepas itu, seorang bekas anggota keselamatan di Singapura menyertai mereka. Penyertaan Elvis Koh Jia Long atau Elvis ini ternyata memberi semangat kepada Sunny Chai. Elvis menggunakan kemahirannya semasa menjadi anggota keselamatan di Singapura untuk merancang dan mengatur gerak setiap rompakan. Elvis juga mahir dalam penggunaan rifle M16. Ini mendorong Sunny Chai ke Thailand dan membeli rifle M16 serta senjata api yang lain termasuk bom tangan. Modus operandi kumpulan ini juga berubah. Mereka mengenakan seragam hitam seperti anggota taktikal polis unit tindakan khas dan lengkap dengan rifle M16 ketika melakukan rompakan. Kon-kon polis diatur seperti membuat sekatan jalan raya ketika mereka merompak. Orang ramai yang ada di kawasan itu tidak menyangka bahawa kumpulan ini sebenarnya sedang melakukan rompakan. Pajak gadai, kedai pengurut wang dan kedai-kedai emas di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor sering menjadi sasaran kumpulan ini. Sunny Chai yang merupakan ketua kumpulan menggunakan hasil rompakannya untuk membuka kedai makanan laut. Selepas itu, dia meluaskan lagi cabang perniagaan dengan membuka kedai aksesori kereta dan kedai emas. Kedai-kedai ini digunakan sebagai tempat kumpulan ini mencuci duit rompakan. Kedai emasnya di Bukit Bintang menjadi tumpuan ramai kerana harga jualan emasnya yang murah. Ketika itu, Akta Pengubahan Wang Haram belum dikuatkuasakan lagi di Malaysia. Dalam masa yang sama, Sunny Chai menghampiri individu-individu yang mempunyai pengaruh politik dan juga pihak polis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang usahawan yang kaya dan berjaya. Tidak ada sesiapa yang menyangka Sunny Chai adalah seorang perompak yang ganas. Elvis yang merupakan orang kanannya mula mencadangkan kumpulan ini melakukan penculikan anak-anak kenamaan serta VIP untuk mendapatkan wang tebusan. Kumpulan ini mula terlibat dalam aktiviti penculikan dan polis mula memberi tumpuan yang khusus kepada kumpulan ini kerana kes-kes penculikan yang berprofil tinggi. Merasakan aktiviti jenayah mereka mula terdedah, Sunny Chai mahu menghentikan aktiviti penculikan. Perkara ini tidak dipersetujui oleh Elvis. Mereka mula bergaduh. Kumpulan ini mula berpecah dengan Elvis bertindak keluar. Penyiasatan pihak polis akhirnya dapat mengenal pasti ahli-ahli dalam kumpulan ini yang digelar geng M16 dan mula membuat intipan. Pada tahun 2002, polis mendapati Elvis telah hilang dan tidak dapat dikesan. Pada penghujung tahun 2002, polis berjaya menembak mati Sunny Chai dan Hiu Yao dalam satu operasi khas. Elvis dan baki anggota kumpulan ini masih tidak dapat ditemui. Pihak polis juga merampas berbagai senjata termasuk rifle M16. Harta-harta Sunny Chai juga dirampas dan dianggarkan hasil rompakan kumpulan ini melebihi RM20 juta. Dengan kematian Sunny Chai dan orang kanannya, kumpulan ini terus terkubur. Sekian, terima kasih.